tapi setakat ini kami tidak ada dipanggil untuk sebarang perbincangan. Dan PKR Sabah ini dia ada otonomi sendiri. Bagi kami, sesiapa yang mau kerjasama dengan kami harus berjumpa dengan kami, berbincang dengan kami, bukan berbincang di atas. Sebab keputusan kami yang buat dan kami tahu siapa yang lebih sesuai untuk kerjasama. Kalau BN rasa ingin kerjasama, boleh datang jumpa kami. Dan begitu juga dengan parti-parti lain, GRS dan sebagainya. Kita masih terbuka, cuma kita tidak mau keputusan itu dibuat tanpa pengetahuan kita. Kena hormat kita di sini. Tidak ada. Mereka berjumpa tidak ada, berhubung pun tidak ada setakat ini. Jadi kita nasihatkan BN kalau mau kerjasama, jumpa kami, jangan jumpa di atas. Sebab kami ada kami sendiri. Tidak, kami di sini lebih tahu isu di sini, jadi kami yang putuskan dengan siapa kami mau kerjasama. Dan kami akan maklumkan dengan Presiden. Nah, bukan dorang bincang dengan Presiden. Ekonomi ya? Semua belum ada. Tapi setakat ini kami selesai dengan kedua-dua pihak. Kita selesai dengan GRS di negeri Sabah dan kita selesai dengan BN di federal. Tapi setakat ini belum ada perbincangan.